Junior Gino Abraham memang kakak yang istimewa. Hubungannya dengan Lorenzo, adik kandung satu-satunya itu, penuh dengan warna-warni. Ia tidak senang berantem, tapi pernah membuat hidung Lorenzo bocor meninggalkan bekas luka permanen. Kita dulu hampir setiap hari berantem, dan berantemnya tonjok-tonjokan. Bener-bener tonjok-tonjokan, sempat Lorenzo aku pukul juga sampai dia bibirnya memar. Dia mukul aku sampai apa, sempat ada ini hidungnya dia ini sini bocor. Bersama Lorenzo, Gio melewati hari-hari yang penuh pasang surut khas abang adik. Kini ia menyadari peran penting adiknya itu dalam hidup. Apalagi Lorenzo ternyata terlihat dewasa dibandingkan dirinya. Selalu habis berantem, saling maaf-maafan, ya udah sayang-sayangan lagi. Jadi emang udah kita dibangun dari orang tua, udah dibangun fondasi kuat lah untuk hubungan kakak adik gitu. Jadi ya syukurlah sampai sekarang aku sama Lorenzo juga deket banget gitu. Aku emang butuh teman ya, teman di rumah gitu. Jadi emang adik itu penting banget buat aku sampai sekarang. Jadi dia tuh emang sosok yang selalu support aku. Dia lebih dewasa dari aku sih bisa dibilang. Gitu. Dia sekarang emang dia umurnya lebih muda, tapi ya dia lebih dewasa. Cara pikirnya dia juga lebih dewasa, dan itu yang aku butuhin juga mungkin. Sifat penyayang Georgino Abraham sudah tampak sejak ia masih kanak-kanak. Orang tuanya pun melihat itu. Hanya saja, selain sifat penyayang, Gio juga sangat ekspresif mengungkapkan perasaannya. Dia anak yang penyayang, dia care sama lingkungan sekitarnya. Dia memang anaknya straight to the point ya, Jof. Ya, dia bukan orang yang politik atau puter-puter. Enggak, memang dia orangnya, aku sukanya begini, aku gak suka yang seperti ini. Memang dia orangnya seperti itu. Bisa lalui hari-hari penuh harmoni dengan sang adik, semua itu tidak lepas dari cara orang tua mereka mendidik kakak beradik ini. Kita selalu anggap anak-anak itu sebagai teman, dan kita nggak mau ada mereka takut dengan orang tua, tapi respect. Itu yang kita inginkan. Jadi selalu kita diskusi apapun hal itu. Kita nggak mau ada barrier, ada ketakutan, oh ini papa, oh ini mama, saya harus begini, enggak. Sempat ada kayak misalnya berantem, tapi bukan berantem kayak aku membuat geng di sana sini gitu, enggak gitu.